بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du qala min sanib rahimahullahu <seller> taala wa adama nafa'a fi ulum fi darini amin wa kadza iza taraka salata jama'atan min ghairi uzrin bal bi ayy takasala dan seperti ini nih atap kepada yang kemarin ya seperti ini artinya termasuk orang yang cari ilmunya atau ngajar ilmunya bukan karena Allah Mana dia? Iza taroka sholat jamaatan apabila dia tinggalkan sholat berjamaah ya. Apabila dia tinggalkan sholat berjamaah Min ghairi uzrin dari tanpa uzur Jadi kalau ada orang suka ninggalkan sholat jamaah Apalagi sholat jumat Iya min ghairi uzrin ingat dari tanpa uzur enggak ada uzur jadi dia suka meninggalkan jangan salat biasa sholat lima waktu ya salat Jumat aja umpama ditinggalin umpama tanpa uzur ini termasuk dia orang yang Ya cari ilmunya bukan karena Allah. Cari ilmunya bukan karena Allah. Kecuali uzur. Jadi kalau uzur, nah, ini dalam agama kita ada yang namanya uzur atau nanti ada rukshoh itu ya. Hmm. Jadi, kalau unzur enggak apa-apa, dan ini menandakan apa? Islam itu tasamuh, toleransi kepada keadaan kita. Ini juga menandakan Ad yusrun. agama itu mudah, enggak susah. Bagaimana ditinggalkan tanpa uzur bi ayyataka sala dengan bahwa dia malas. Ini dia. Dari tanpa uzur. Kalau ada uzur enggak apa-apa seperti sekarang ini. Di Jakarta termasuk zona merah. ini mau uzur banget ini. <laughs> uzur banget. Nanti insya Allah saya akan bacakan uzur-uzur jamaah. Ini ada kitab Nanti saya kasih penjelasan udah habis ini aja dulu ya tentang uzur-uzur berjamaah dan uzur Jumat kalau nggak ada uzur kalau nggak ada uzur nggak enggak bisa diterima menandakan dia orangnya apa ya menuntut ilmunya atau ngajar ilmunya bukan karena Allah. Orang yang memang sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat jamaah dia nggak salat jamaah di masjid di musala dia tapi nggak pernah tinggalkan walaupun di rumah dia salat jamaah dengan istrinya tidak pernah ditinggalkan salat jamaah jangan lagi kayak begini ribut kemarin kemanain <laughs> ya. lagi badan virus kayak begini ya ribut nggak sholat jamaah kemarin kemanain mas Musola <laughs> ditutup, masjid ditutup ya. <laughs> Kemarin kemanain? <laughs> Ini adalah nasihat buat kita nasihat dan ini menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dan menegur kita ibadah itu jangan hanya dalam keadaan kita lagi susah aja dalam keadaan senang pun tetap ibadah memang biasanya begitu orang dalam keadaan susah baru ingat kepada Allah dalam keadaan sakit baru ingat kepada Allah. Lagi senang kemana? Ini menegur kita. Buat yang enggak ya, yang masih malas salat jamaah, yang masih bolong salat jamaah. Ini menegur kita. Buat orang yang udah biasa salat jamaah enggak soal buat dia. Kenapa? Karena salat jamaah bisa lakukan bukan hanya di masjid saja, bukan hanya di musala saja, di rumah juga bisa sama keluarga sama anak sama istri orang yang ya ahli ibadah mah anteng dia tenang <gak> <tuh> <tuh> <Gak> sedih soal <tuh> bahkan terserang saya ya terserang saya sangat gembira ya keadaan apapun saya alhamdulillah Apalagi keadaan seperti ini Alhamdulillah saya pun ya tetap alhamdulillah selalu berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan begini alhamdulillah bisa salat jamaah di rumah sama keluarga istri anak ya, anak yang tadinya ya main melulu sekarang enggak main enggak <guruh> <guruh> mau dia main <guruh> yang tadinya enggak salat jamaah sekarang udah salat jamaah terus masyaallah Allah. Ya. Yang tadinya enggak azan sekarang azan terus. <laughs> Ini kan kemajuan yang sangat besar buat saya dan saya yakin itu menjadi eh, pelajaran buat dia dan menjadi eh, apa akan membentuk karakter. Akan membentuk karakter. Setiap lima waktu dia sholat. Kenapa? karena langsung, langsung diawasi sama bapaknya. Jadi kemajuan yang luar biasa. Artinya apa? Ketika kita selalu bersyukur oleh apa, ya, ya akan apa yang ditetapkan oleh Allah, maka semua ya akan uh, menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi enggak ada ini satu perbuatan di luar perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah. Allah pengen uji kita semua, ujian kita. Ya. Yang ya, yang udah rajin ya diuji untuk semakin bersyukurnya ya. Yang kemarin banyak lupa, ini ditegur kita gitu ya. Yang suka maksiat, ya ini Sentilan <tuh> Jadi apa? Kita selalulah menjadi Hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur ya, Pandai bersyukur Insya Allah kalau kita Semua kita lakukan dengan Pakai ilmu, semua jadi mudah Ad-dinu huwa yusrun Agama itu mudah Buat siapa? Buat orang yang berilmu Orang yang berilmu mudah semua Ya. yakni menghendaki ia ya, wa mislu ma taqaddama minal ikbabi dan seperti apa yang telah lalu daripada ikbab ya tekun ya, maksudnya gemar ala syahwati atas memperturutkan nafsu syahwat gemar dia memper, ya gemar atau tekun tekun ya gemar untuk mempertur, memperturuti syahwat diperturutin Ya, sahwat sahwat bukan hanya berbuat asusila aja ya. Main handphone mulu juga sahwat. Enggak <guluh> ada manfaatnya ngobrol-ngobrol ya, ngeser-ngeser yang enggak selayaknya ya. Ngeser nafsu yang sesuai sama dia di saya ini. <guluh> ya. Atau berbuat yang enggak baik ya, enggak ada manfaatnya sahwat ya. Jadi seperti apa yang terdahulu ya, daripada tekun tekun atau gemar atas mempertuluti syahwat dan apa yang setelahnya adalah tarokal muta'alimu meninggalkan oleh orang yang belajar as Tak akan salat jama'atan berjamaah takasulan karena malas ditinggalkan jama'ah karena malas min ghairi uzrin syara'iyin dari tanpa uzur syariat, jadi kalau udah uzur syariat, nggak apa-apa. Kalau males aja, ini nggak boleh. Lihat orang yang rajin sholat jamaahnya, nggak pernah, ditinggalkan sholat jamaah, nggak pernah. Keadaan seperti ini, ya, tetap biasa-biasa aja, nggak jadi, jadi marah, nggak boleh marah. Nggak jadi marah, kenapa? Ya, karena ada ilmunya selalu berpaut kepada Allah ingat kepada Allah enggak jadi marah enggak jadi ngambek enggak karena Pak pula dilakukan dengan ilmu ini kalau pakai ilmu mudah semua mudah semua mudah semua Ya, entar habis ini saya akan bacakan ya uzur masalah min akhzi wa tarkil jama'ati daripada ya mengambil dan meninggalkan jamaah ya. dalam masalah ya, min ghairi ulari ulari ya. siapa yang orang yang belajar meninggalkan akan sholat berjamaah karena malas dari tanpa uzur syariat ya baik daripada ngambil dan meninggalkan jamaah kamatorin contohnya nih seperti hujan ini hujan adalah termasuk ya uzur ini hujan termasuk uzur wafak nisau bin laikin dan tidak ada baju yang layak itu uzur tuh ini contoh uzur syariat min uzrin syar'iyyin Ini kan apa namanya enteng banget nih ya nih, <laughs> Ustaz. Enteng banget. Enteng ini. Jadi agama begitu mudahnya agama. Tapi kita rasanya nggak enak ninggalin gitu ya. Jumat kalau hujan aja mah kita nggak bakal tinggalin. <laughs> Selebat apapun, padahal udah boleh, nggak enak ninggalin. Ya. Saya belum pernah meninggalkan sholat Jumat dari dahulu, dari masih kecil, dari sebelum balik. Ya, alhamdulillah sudah melakukan sholat Jumat sampai saat ini. Ya, tapi ketika saat ini sekarang karena ada instruksi dari pemerintah, ya yang didukung oleh MUI, uh, di sini lagi ada timbul hukum lagi di sini patuh kepada pemerintah, ya yang didukung oleh ulama, ya yang tidak bertentangan. Di sini ada timbul hukum lagi, yaitu taat kepada pemerintah yang tidak bertentangan dengan agama ini juga termasuk daripada menjalankan agama. Atiullah wa ati rasul, wa ulil amri minkum. Ini suatu hal yang prinsip dalam ya, kajian fikih. Kecuali ya di satu daerah yang tidak zona merah ya, wajib itu mah ya. <laughs> ini kita di Jakarta ya, beda ya kemaslahatan yang diinginkan oleh pemerintah bukan hanya satu orang semua orang. Yang selamat bukan hanya ya satu orang tapi banyak orang walaupun satu. Paham itu ya? Banyak orang walaupun satu. Ada yang ngomong aneh nggak ngapa-ngapa ente yang lain gitu. Itulah pemerintah yang bijak ya. tuh kayak begitu. Kita dalam hal ini ya di sini adalah ya, DKI Jakarta yaitu Pak Anies Baswedan yang beliau ya, memberikan instruksi itu. Fi anahu pada bahwasanya ia tabayanu nyata bihi dengannya khas ghairi taala maksud selain Allah taala wa sawabul akhirati dan wa sawabil akhirati dan ya pahala akhirat. Ya. Jadi, nyata dengan dia ya, maksud selain Allah Ta'ala dan pahala akhirat. maka sesungguhnya laukana yatnubul ilma. Jikalau ada dia itu menuntut ilmu li dini. Maka jika jikalau ada dia itu menuntut ilmu untuk bertambah agama, Ya, ya fa innahu maka sunnya laukana yatubul ilma jika law ada ya dia itu menuntut ilmu li ziyadati dini untuk tambahin agama untuk menambahkan agama untuk bertambah agamanya was saadatil akhirati dan kebahagiaan akhirat lam yatsruk maka dia tinggalkan dia tidak tinggalkan salat ya jamaah Kenapa li anna salatal jama'ati tafdulu ala salatil fazi? Karena bahwa salat jamaah itu melebihi atas salat sendiri. Al munfaridi fazi itu munfaridi. Bisab'in wa isrina darajatan dengan 27 derajat. Fa iza kana siyadatu sab'in wa isrina darajatan la tasudduhu an adzal kasali. Maka apabila ada bertambah 27 derajat tidak menahan dia, tidak menghalangi dia daripada malas jadi malas banget gitu. Famata yurja khairuhu wa tasuniyatu maka kapan diharapkan baiknya dan baik niatnya kapan bisa diharapkan orang ini baik niatnya? Baik orangnya kapan, baik amalnya kapan orangnya begini? Sampai dikasih derajat yang begitu banyak, begitu tinggi aja enggak mau. Wa kaifa minhu al bil ilmi dan bagaimana akan mudah daripadanya oleh amal dengan ilmu. Jadi amalia ilmiah. Ilmu amalia. Bagaimana? Mutajarru'u mararati takwa dan minum seteguknya, seteguknya. Takwa pahitnya takwa. Bagaimana dia bisa melakukan takwa yang begitu pahit? wa qafu anid dunya dan menahan daripada dunia bagaimana dia itu bisa mudah menahan dunia taufiq. ataufika limayuhibbu wa yardau bijai khairi anbiya ya amin anbiya amin maka kami minta kepada Allah akan taufik bagi apa yang ia cintai dan ia ridai ya dengan keagungan sebaik-baik nabinya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin الاعراب وكذا الواو عاطفه والجار والمجر خبرن ليكون yeah. ليكون مقدرا هي جواب اذا واذا ظرف لما يستقبل من الزمان خوف الشرط منسوب بمجاوبه وترك فعل ماض وفعل ضمير مستتر يعود على المتعلم والصلاه مفعوله وجماعه حال من الصلاه من الصلاه wa iya qa'idun fi sholati wa huwa al muradu min ghairi uzrin muta'aliqun bi taraka bal harfu idrabin harfu idrabin ya intiqaliyin bi an bi an ya al ba'u sababiyatun wa an masdariyatun wa taqas mutaqasala فعل مضارع منصب بان والله اعلم يسوع